Mami Lidah Copot. Oh my god, mirip banget guys. Ayo langsung aja kita beli. Ayo guys, langsung aja kita bersihin dan kita lihat target kita lagi main HP di sana. Ini mau boneka enggak? Prank Halloween pacar sampai nangis. Takut banget dia nangis. Ayo guys, kita prank. Telepon. Halo. Halo sayang, kamu di mana? Aku lagi kebelet pup. Kamu di mana? Aku ini mau ke mobil. Aku pup dulu ya. Aku langsung ke mobil aja ya. Ya. Ayo guys, sambil nunggu dia datang, kita bakal siap-siap dulu. Ayo guys, kita sembunyiin kameranya dan kita ngumpet di belakang. Deg-degan banget soalnya dia takut banget sama hantu. Jump. Feel. Feel kalau dia. Ayo guys, prank Mami kesurupan. Takut banget sampai nangis. Ayo guys, kita make up biar tambah mirip. Pakai soft lens putih sama pakai bando ini. Ayo guys, kita tambahin make up makeupnya biar tambah pucat. Ayo guys, kita prank. Janji jam berapa sih emang? Ayo guys, kita tunggu Mami aku balik. Part 2. Ayo guys, abis Mami aku kabur kemarin, barangnya pada ketinggalan. Oh my god guys, Mami aku balik lagi. Ayo guys, kita prank. Udah dong sih, ini gimana nih, Mami jadi bingung. Mami tabung juga nih. Ih, kesini dong Vi, ini si Filia ini. Vi, kesini dong, jangan lama-lama Vi. Ini matanya putih begitu loh Vi, Mami bingung loh. Iya, gimana ini? Gue gak ngerti lagi suka main boneka-boneka itu tuh, gue gak suka banget. Udah, bonekanya buang aja Vi. Aduh, buang bonekanya. Tabok kamu. Dia udah buang bonekanya Abi. Ayo dong, jangan begini. Dara Yesus. Abi. Ya, sudah cukup. Cukup Pak, Mami enggak suka deh. Mami enggak suka deh. Boneka. Siapa Mami enggak suka? Saeta. Hai, kenapa? Saeta. Kenapa? Prank botakin pacar sampai nangis. Pas banget sekarang dia lagi tidur. Tidurnya pulas banget guys sampai ngorok. Ayo guys, sekarang kita botakin. Ayo guys, ternyata tidurnya udah pulas banget. Aku kobel-kobel tetap enggak bangun. Ayo guys, kita prank. Biar enggak pakai perat-peratan langsung aja deh, kita gunting dikit aja guys, enggak usah banyak-banyak. Oh my god guys, pas lagi aku gunting ternyata rambutnya rusak banget. Bener-bener kering kayak gini guys, gara-gara abis bleaching. Padahal tinggal pakai hairspray ini yang baru dan ini yang udah aku pakai. Menguatkan, memperbaiki kerusakan. Rambut lebih mudah diatur. Produk lokal kualitasnya bagus banget. Sekali pakai langsung kelihatan lembut gini. Ayo guys,
prank mami gigi lepas pas makan apel. Kita udah beli gigi palsunya guys, mirip banget sama gigi asli. Ayo guys, kita tancep-tancepin ke dalam apel. Ayo guys, nanti kita bakal pura-pura gigit. Kita tambahin pakai warna hitam. Oh my god guys, jadi kayak ompong gini. Ayo guys, langsung aja kita prank. Mami beli ini, mami lapar, makan dulu aja deh. Aduh, keras banget. Kamu gak mau makan nasi sih? Aduh, aku pas. Aduh, sakit nih. Angkut. Habis sih. Angkut. Hati-hati ya. Lupa. Kok bisa? Lupa, sakit. Gimana nih? Prank mami muka ancur. Ayo guys, kita tutupin pakai masker dan langsung aja deh kita prank. Aduh, sakit banget. Aku nganterin dia dulu ke dokter. Sakit katanya giginya. Ya udah tunggu dulu. Emang dari apa? Tiba-tiba sakit apa dari kemarin sakit apa gimana? Fil, sakitnya dari kapan? Hei, sakitnya dari kapan? Sakitnya dari kapan ditanya ih? Sakit banget, nggak tahu bengkok semua sakit. Coba lihat dulu deh. Dia sakit banget. Ih, gimana mau ngeliat? Tapi sampai ada yang copot giginya. Ada yang copot giginya. Sampai copot. Kamu serius? Iya. Gigi yang kayak ini kamu ya? Ya ampun. Ini sakit banget bengkak ini. Sakit banget. Ya ampun. Sakit banget. Ayo guys, sambil dengerin lagu di Reso yuk. Ada fitur radio, kita setelan lagu trending TikTok. Yuk dengerin lagu Reso. Sakit banget. Ayo guys, prank mami muka ancur. Nanti kita tutupin pakai masker guys. Ayo kita prank. Oh, mami di mana? Mami masih di atas. Anterin aku ke dokter dong, gigi aku sakit banget nih, bengkak semua. Kenapa ya, gara-gara behel deh. Ya, gara-gara behel nggak tahu, sakit banget, bengkak semua. Sambil kita prank, kita pakai maskernya dulu. Nanti kita bakal pura-pura gak denger guys. Kita dengerin lagu kayak gini. Oh my god guys, pas aku tunggu-tunggu tiba-tiba mami aku datang. Ayo guys, prank mami hantu di rumah. Kasian banget sampai nangis. Ayo guys, kita beli peralatannya. Ternyata murah, cuma 1 juta. Bajunya juga murah guys, cuma 700 ribu. Langsung aja kita pesan pakai si cepat. Oh my god guys, baru 8 jam udah sampai. Cepet banget, ini mah reguler rasa same day. Ada program semangat dari si Cepat Express. Ayo kita unboxing. Oh my god guys, serem banget. Kayaknya mami aku takut deh. Ayo guys, kita cobain sambil ganti baju ini. Oh my god guys, jadi serem banget. Oh iya, buat seller-seller jangan lupa aktifin si Cepat Express. Bisa ikut semangat 1000 pemenang si Cepat Express sampai November ini. Ayo guys, kita pakai ini biar lebih serem. Biar tambah serem, kita matiin dulu deh lampunya. Ayo guys, nanti pas mami aku buka, aku bakal ngumpet di belakang pintu kayak gini. Oh my god guys, mami aku mulai datang. Prat 2. Ayo guys, kita prank kuntilanak di dalam kamar. Ayo guys, pertama-tama kita ganti baju dulu. Kalau udah, kita udah beli wignya guys, panjang banget warna hitam gini. Serem banget. Ayo guys, kita latihan dulu, nanti kita bakal acting kayak gini. Biar tambah serem, kita matiin lampunya. Ayo guys, langsung aja kita prank. Kita prank pacar pura-pura nangis. Pertama kita pakai dulu peralatannya biar serem. Kita jadiin jubah, habis itu tinggal kita pakai deh topengnya. Oh my god guys, jadi serem banget. Ayo guys, kita prank. Kita bakal ngumpet di jok belakang. Oh my god guys, dia udah mulai datang. Ayo kita prank. Aku gak mau lihat kamu. Astaga.
Makeup, kamu ngapain putih-putih gitu tengah malam? Aku mau lihat kamu. Kamu kenapa, Cap? Kamu doa, Cap? Aku udah tahu Cap. Semuanya, Willy. Kamu kenapa? Aku kenapa, sayang? Kamu udah tahu semuanya. Kamu kenapa, sayang? Kamu capek. Kamu kenapa? Aku gak sedih liat rumah kamu. Kamu kenapa gak sedih liat rumah kamu? Kamu ngaku. Ayo guys, prank pacar jadi mumi. Kasian banget soalnya dia takut sama tisu. Ayo guys, kita make up dulu sampai serem kayak gini. Kalau udah, ayo guys, kita lilit badan kita pakai tisu. Karena tisunya habis, kita pakai tisu ini deh. Ayo guys, kalau udah kayak gini, kita bakal ngumpet di kursi belakang. Ayo guys, langsung aja kita prank. Kamu udah kencing tadi? Tadi toiletnya itu gak sih kotor banget ya? Tahu kita gak kencing disini? Iya. Banyak kecoa, kenapa? Iya. Kenapa? Tidak apa-apa. Makan. Ayo guys, prank pacar kuntilanak nangis. Nanti kita pakai topeng, abis itu kita kasihin rambut kayak gini. Oh my god guys, jadi serem banget. Oh my god guys, dia masuk. Ayo guys, kita prank. Mau kenapa? Mau kenapa, Cap? Kamu kenapa, Cap? Jangan terus, aku capek. Cap. Cap. Apain sih cantik-cantik tutupin pakai wig begini? Kita prank jadi falak di lorong. Takut banget teman aku sampai nangis. Ayo guys, sekarang kita bakal siap-siap masuk ke tangga darurat. Pas banget nanti malam dia bakal lewat sini. Ternyata serem banget guys. Ayo kita prank. Halo, halo Nita, lu sampai mana? Gue udah sampai nih. Lewat tangga darurat ya, soalnya liftnya rusak. Hah, seriusan? Gue jemput di tangga ya nanti. Kabarin. Langsung aja kita siapin posisinya buat ngeprank. Oh my god guys, dia udah mulai datang. Biar asik sambil dengerin lagu di Reso. Di yuk. Fitur radio ada lagu trending TikTok. Yuk dengerin lagu di Reso. Oh my god guys, dia malah nelpon aku. Ayo guys, prank muka hancur. Kita tutupin dulu pakai masker. Pas banget jam 12 malam semua ruko udah tutup guys. Tinggal satu ruko itu doang yang buka. Pas aku cek ternyata tinggal satu karyawan jam segini. Ayo guys, kita prank. Sambil nunggu mesen dengerin lagu di Reso yuk. Ada fitur radio lagu trending TikTok. Yuk dengerin lagu di Reso. Ayo guys, makanannya udah jadi, saatnya kita prank. Pertama kita tutupin dulu pakai masker biar gak kelihatan. Sama-sama. Kaget ya, Kak? Kaget, Kak?